Hello small viewers, welcome to this channel again. Well, in the last lesson, I explained you about simple past tense in regular or irregular verb in positive sentence or affirmative. But now, I'm going to explain you about simple past tense too, but in negative and question form. Baik, kali ini saya akan menerangkan simple past tense dalam bentuk negatif dan kalimat pertanyaan. Di video sebelumnya, saya telah menerangkan simple past tense dalam kalimat positif menggunakan kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Well, the pattern of negative sentence in simple past tense is we use subject plus did not and verb one. Oke, berbeda pola kali ini. Dalam kalimat negatif kita gunakan did not atau disingkat didn't. Setelah subjek diikuti did not, lalu kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Oke, simple past tense di sini digunakan untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Sebagai contoh di sini ada kalimat I went to school on foot yesterday. Ini kalimat positif. Oke, when ini berasal dari kata go. Karena kejadiannya kemarin maka berubah menjadi when. I went to school on foot yesterday. Saya pergi ke sekolah jalan kaki kemarin. Tapi dalam bentuk negatif, kata kerjanya akan kembali. Kata kerjanya kembali menjadi bentuk pertama setelah did not atau didn't. I didn't go to school on foot yesterday. Saya tidak pergi ke sekolah jalan kaki kemarin. 2. The meeting lasted long time. Rapat itu berlangsung lama. Oke, di situ kalimat positif. Negatifnya adalah the meeting didn't last long time. Rapat itu tidak berlangsung lama. 3. The woman fainted in the street. Wanita itu jatuh pingsan di jalan. Negatifnya menjadi the woman didn't faint in the street. Wanita itu tidak jatuh pingsan di jalan. 4. She came to the meeting alone. Dia datang ke rapat itu sendirian. Oke, bentuk negatifnya adalah she didn't come to the meeting alone. Dia tidak datang sendirian ke rapat itu. Itu adalah kalimat negatif, yaitu setelah subjek diikuti didn't atau did not, lalu kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Oke, yang kedua adalah bentuk pertanyaan atau question form atau interrogatif. Maka polanya didahului dengan did, lalu diikuti subjek, lalu kata kerjanya kembali ke bentuk pertama juga. Oke. Contoh kalimat pertama, the meeting began on time. The meeting began on time. Oke, began itu berasal dari kata begin yang berarti mulai. Rapat itu mulai tepat waktu. Maka dirubah menjadi kalimat tanya menjadi Did the meeting begin on time? Apakah rapat itu mulai tepat waktu? Baik, kata kerjanya berubah menjadi begin, kembali ke bentuk pertama. 2. They went by plane. Mereka pergi dengan naik pesawat. Oke, when merupakan bentuk kedua dari go. Maka apabila dirubah menjadi kalimat tanya akan menjadi did they go by plane? Apakah mereka pergi naik pesawat? 3. He arrived home very late. Dia datang atau dia pulang ke rumah sangat telat. Oke. Maka kalimat pertanyaannya menjadi did he arrive home very late? Apakah dia pulang ke rumah sangat telat? Baik, kata kerjanya kembali menjadi bentuk pertama yaitu tidak ada huruf D-nya. 4. The meeting lasted 2 hours. Rapat itu berlangsung 2 jam.
kita rubah menjadi kalimat pertanyaan menggunakan how long atau kata tanya atau question word. Maka polanya setelah question word diikuti did, lalu subject, lalu verb one. Maka akan berubah menjadi how long did the meeting last? Berapa lama rapat itu berlangsung? 5. The tickets cost $3. The tickets cost $3. Tiket-tiket itu harganya $3. Kita buat kalimat pertanyaan dari berapa harganya? Pakai how much. How much did the tickets cost? Berapa harga tiket-tiket itu? 6. They sold their home last week. Mereka menjual rumahnya minggu lalu. Kita rubah lagi menjadi pertanyaan menggunakan kata when. When did they sell their home? Kapankah mereka menjual rumahnya? Okay, ya. Okay, I think it's clear and it's easy to understand. Well, I hope that this video is very useful for you. If you like this video, please subscribe, give comment, and share. Thanks a lot for watching. See you later in the next video. Bye-bye.